kasih lepas liaran, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Sumber Mas Timber itu untuk menjadi hutan kembali yang bisa dimanfaatkan untuk orang hutan dan juga untuk masyarakat di Nusa. Nah, sekarang sudah dibabat oleh perusahaan sawit maupun HTI. Selama ini kami, masyarakat saya, sangat susah untuk berburu, apalagi di segi air minum. Sebelum perusahaan ada, bisa mengonsumsi air mentah. Sekarang jangan coba-coba. Kalau mengonsumsi air mentah pasti ada dampak. Kalau menurut pribadi kita dan juga masyarakat itu sangat mendukung, Pak. Karena mana itu sangat dibutuhkan dan diperlukan, karena itu perlu dilestarikan di desa kita ini. Karena mana juga hutan-hutan di sini ini sudah dikuasai semua, maka itu orang hutan tersebut kita perlu ada di tempat kita supaya bisa menjaga kelestarian hutan juga itu, Pak. Menurut masyarakat Mongleas ini, hutan sendiri itu untuk tempat pencarian kebutuhan hidup baik sehari-hari maupun jangka pendek maupun jangka panjang itu, Pak. Kalau melepaskan orang hutan ini di hutan adat ini, ya asal dengan sesuai dengan sosialisasi kita bersama, jangan sampai mendekat pemukiman masyarakat atau perladangan dan perkebunan masyarakat. Kalau tidak menempatkan orang hutan ini, pasti kayu ini akan habis. Ya, kita ini saya pasti mendukung dan masyarakat. Kan ada ngobrol sedikit di luar situ, ada yang mendukung. Nah, ketimbang kayu kita yang habis diambil-ambil oleh orang luar. Menemukan sarang rayap. Biasanya hewan-hewan yang memakan rayap ini ada terenggiling, orang hutan, beruang madu juga dia mau makan rayap. Ini biasanya di batang-batang kayu lapuk. Salah satu tanaman pakan orang hutan yang potensial sebagai pakan. Masih belum tahu sih ini fikusnya, spesiesnya apa. Cuman ini masih dalam famili Moraceae, yang umumnya Moraceae itu jadi makanan orang hutan.